Halo adik-adik semuanya, semoga kalian tetap semangat belajar ya, walaupun di musim pandemi seperti sekarang ini. Nah, kita akan memasuki bab tentang KPK dan FPB. Supaya kamu paham konsepnya, pertama-tama kita belajar dulu tentang kelipatan dan faktor bilangan. Apa itu kelipatan dan faktor bilangan? Perhatikan penjelasannya ya. Pertama, kelipatan bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Ya, bilangan asli itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu disebut bilangan asli ya. Contohnya, tentukan bilangan kelipatan dari 2. Cara penyelesaiannya, kita hitung, kita kalikan dulu bilangan kelipatan tersebut dengan bilangan aslinya. Contoh kita kalikan dengan bilangan asli 1, berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Kita kalikan dengan bilangan asli 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Terus 3 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Terus 4 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8 dan seterusnya. Jadi 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya merupakan bilangan kelipatan 2. Mudah bukan anak-anak? Nah, cara lainnya, kita juga bisa menggunakan garis bilangan untuk menentukan kelipatan bilangan. Contohnya, tentukan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Jadi, kelipatan 3 yang pertama ini ya. Kita buat dulu garis bilangannya, caranya. Nah, perhatikan dengan teliti. Nah, kita buat garis bilangannya, terus kita taruh angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, setelah terbentuk garis bilangan ini, yang ditanyakan adalah kelipatan 3, berarti kita lompat 3 ya, 1, 2, 3, maka ke angka 3 kita lompat lagi 3, ke angka 6 kita lompat lagi 3, ke angka 9 kita lompat lagi 3, ke angka 12. Yang ditanyakan tadi 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama, sudah 4 kali lompatan belum? 1, 2, 3, 4 ya, berarti jawabannya ada angka 3, 6, 9, dan 12. Jadi, 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama adalah 3, 6, 9, dan 12. Mudah kan? Selanjutnya, kita akan belajar tentang faktor bilangan. Apa itu faktor bilangan? Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Ingat kata kuncinya ya, semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi kalau bilangan tersebut tidak bisa membagi habis sebuah bilangan, maka bukan faktornya ya. Contohnya, tentukan faktor dari 10. Penyelesaiannya, faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10 karena semua bilangan tersebut dapat membagi habis 10. Penjelasannya, 10 dibagi 1 sama dengan 10. Habis kan? Ya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Jadi, faktor
Dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Karena angka 1, 2, 5, dan 10 tersebut dapat membagi angka 10 sampai habis. Contoh selanjutnya, tentukan faktor dari 24. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Karena semua bilangan tersebut dapat membagi habis 24. Penjelasannya, perhatikan di bawah ini ya. 24 dibagi 1 sama dengan 24. Berarti 1 itu merupakan faktor dari 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Berarti 2 merupakan faktor dari 24. 24 dibagi 3 sama dengan 8. 24 dibagi 4 sama dengan 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4. 24 dibagi 8 sama dengan 3. 24 dibagi 12 sama dengan 2. Dan 24 dibagi 24 sama dengan 1. Berarti angka 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 merupakan faktor dari 24 karena angka tersebut habis membagi 24. Paham ya anak-anak? Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.